kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini bagi satu tempoh masa yang agak lebih lama. Ianya mungkin berlarutan untuk tempoh beberapa bulan sebelum kita dapat betul-betul pastikan penularan wabak ini diatasi 100%. Itupun kehidupan kita mungkin tidak boleh kembali seperti sedia kala. Selagi virus ini masih ada, amalan penjarakan sosial mesti diteruskan. Kita mesti menjaga, sentiasa menjaga kebersihan diri. Elakkan daripada mengadakan sebarang bentuk perhimpunan. Hindari tempat-tempat yang sesak. Bulan Ramadan yang akan menjelang tiba tidak lama lagi, kita tidak boleh ke bazar Ramadan untuk membeli juadah berbuka puasa seperti sedia kala. Kita tidak boleh ke masjid untuk berterawih. Jadi kita berterawihlah di rumah bersama keluarga saja. Mungkin juga kita tidak boleh balik ke kampung seperti biasa. Walaupun sukar untuk kita bayangkan perkara ini, tetapi inilah kenyataan yang akan kita hadapi.